Nueva. Suara Kreativitas. 105 RRI Pro 2 FM Jakarta, Suara Kreativitas. Hai hai hai, good morning, selamat pagi lagi sahabat kreatif. Tentunya masih di Jakarta pagi ini barengan sama Desi Aldiana ya. Rizky Fnaviarnya lagi aku ungsikan dulu. Karena sekarang aku udah ditemenin sama tamu spesial yang datang jauh dari negeri tetangga. Yelah, sombong banget ya. Okay. Pokoknya nih buat kamu yang penasaran sama band ini, sahabat kreatif, mereka udah hadir dari pagi tadi sekitar jam 8. Jadi on time banget. Kita bakal kenalan sama tamu spesial kita dan ngobrol-ngobrol tentunya di Morning Live Chat. Hi, you are now listening to Morning Live Chat. Okay, sahabat kreatif, langsung aja sekarang kita kenalan sama tamu kita, ada React Band. Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada sarapan ya? Belum. Ya kalau belum, kalau belum sarapan berarti sama dong sama gue juga belum sarapan hari ini. Oke, kita kenalan dulu, masing-masing personilnya Reak. Kita mulai dari yang pakai topi, ujung-ujungnya pakai topi semua nih. Oke, okay, dari vokalis dulu deh. Ya, aku Jel vokal sambil megang mic. Ah, siapa Jel? Iya. Jel di vokal, terus Age di bass. Age di bass. Oke, okay, next. Rocky, mic-nya boleh diturunin dikit? Nah, biar lebih kedengeran suaranya. Iya, saya Rocky. Rocky di gitar ya? Di apa ya? Ya gitar lah. Iya, kan aku gak kelihatan dari sini, Bo. Iya. Oke, terakhir. Siapa? Jabong. Hah? Jabong. Oh, Jabong. Oke, okay, di drum. Jabong di bangku. Di drum lah berarti yang belum ya. Yeah. Ada Jel, Age, Rocky sama Jabong dari React Band, sahabat kreatif. Tulisannya R-E-A-C-K ya. Iya. Gue tadi bingung gitu, ini bacanya React atau apa, tapi kata mereka biasa aja React ya. Oke. Jadi buat kamu yang penasaran, mau tanya-tanya sama mereka, nanti kita bakal ngobrol. Terus kita juga bakal play lagunya dan mereka bakal akustikan dua lagu juga di sini. Terus kamu bisa tanya-tanya juga, SMS atau WhatsApp 0811-800-105 atau mention ke Twitter kita di @pro2jak ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama React Band seputar band kalian dan juga karir bermusik kalian selama ini, aku mau ngajak kalian main games dulu sedikit, boleh ya? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Bolehnya gitu tapi ragu-ragu. Oke, jadi ini aku punya games kayak semacam trivia quiz aja sih. Pertanyaan pilihan A atau B, nanti aku akan kasih pilihan. Terus teman-teman React nanti jawab secara berbarengan. Nanti aku kasih cluenya 1, 2, 3 baru jawab secara bareng-bareng. Kira-kira pilihnya pilihan yang A atau B. Misalnya pilihannya pilih jeruk atau mangga, 1, 2, 3 kalian jawab secara bareng-bareng gitu ya. Itu contoh aja ya. Oke, siap ya. Mungkin nanti bisa lebih dekat ke mic lagi biar suaranya lebih kedengeran ya. Oke, pertanyaan pertama untuk teman-teman React Band, pilih mana? Harta atau tahta? 1, 2, 3 Harta. Gak ada yang gila jabatan di sini. Ya sih tanah. Pengennya tanah. Oke, tanah warisan. Oke, berikutnya pilih mana, horror atau action? 1, 2, 3 Horror. Oke, action 2, horror 2 ya. Pilih mana, IPA atau IPS? 1, 2, 3 IPA. Yang IPS siapa? Rocky ya? Oh, jadi ini gamenya jadi kayak absen murid gitu. IPA bareng gitu. Iya. Oke, okay, ini melatih kekompakan. Oh, gue pengen ngetes aja ya. Berarti kita enggak kompak ya? Iya, dari tadi enggak ada yang sama soalnya. Oke, okay, berikutnya pilih mana, bakso atau mie ayam? 1 2 3. Ayam. Tuh kan? Beda. Yang satu bakso, yang satu mie ayam. Kayaknya kita bubarin aja bakso. Ya. Kompak nih kayaknya nih. Oke, okay, berikutnya pilih mana, outdoor atau indoor? 1 2 3. Outdoor. Yeah, sama akhirnya. Tanah bareng. Nggak jadi bubar dong. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Slang atau Dewa 19? Slang. Oh, sama. Oh, Dewa beda ya, Dewa ya. Oke, okay, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan penentu untuk React Band ya. Pilih mana, Raisa atau Isyana? 1, 2, 3 Raisa. Sama semua.
Kalau cewek sama semua, ngeselin jawabannya. Oke, okay, itu dia React Band. Yeay. Giliran cewek sama semua, ya, giliran. Gue pengen nyebut Isyana, ngeri dimusuhin sama ini. Jadi gue ikut aja deh. Ikut Raisa aja. Padahal yang masih single kan Isyana. Iya, loh makanya. Ya. Raisa udah double. Yaudah saya Isyana dah. Oke. Okay. Oke, okay, ini buat teman-teman yang penasaran sama React Band, mereka ini asalnya dari Ciledug ya. Iya benar. Ciledug tuh masuknya ke Tangerang Banten berarti ya. Iya. Berapa jam perjalanan tadi dari sana ke sini? 14 jam. Jauh banget, Bo. Transit dulu di Kebayoran Lama. Oh, transit dulu. Oke. React Band ini ada udah dari kapan sebenarnya? Nah, itu Pak Bejo. Oke, ceritain Ki. Gimana Ki? Dari tahun 2003 itu enggak sengaja kita awalnya di nongkrong-nongkrong bareng aja. Terus ya ngeband, bukan ngeband sih, maksudnya main-main gitar aja di tongkrong gitu. Oh, main-main jadi aja ya, gitu ya. Kayaknya bentuk band enak juga nih ya. Terus ya kalau cerita nangis sih panjang. Kayak satu judul sinetron enggak iya, panjangnya. Kita nungguin diundang lagi dah. Jadi awalnya memang nongkrong bareng, iya, iya, iseng-iseng main gitar, nah, akhirnya bikin band dari 2003. Itu yang membuat kami solid sampai besok. Sampai besok lagi. Besoknya lagi udah bubar. Tapi dari 2003 sampai sekarang 2018 personil tetap kalian berempat aja atau udah sempat gonta-ganti personil? Udah rombak-rombak berapa kali ya, udah nggak jelas sih emang, paling saya doang berdua vokal. Oh, Rocky sama Jel yang masih ini ya masih anak lama ya berarti ya. Terus Jabong sama Age masuk ke React dari? Age sekitar tahun berapa Age? Mungkin 2 tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Oke. Okay. Bong, lu tahun berapa, Bong? Ya kalau setahun aja. Lama ya? Baru sekitar setahunan yang lalu ya. Oke. Terus kalau musik sendiri kalian lebih kemana? Rock, pop? Rock sih. Lebih ke rock ya, benang yeah, merahnya tetap rock ya. Oke, okay. Terus siapa yang paling banyak aktif bikin lagu di React? Wah, vokalisnya tuh. Vokalis diem aja vokalis. Gampang, dia gampang galau dia. Oh gitu. Lihat gitar, lihat tiang listrik aja galau deh. Bikin lagu dia. Oh, tiang listrik ketabrak suara jadi galau. Kayak kemarin ya. Oke. Tapi kalau lagunya React, ini kan yang aku terima memang yang kukira nyata judulnya ya. Iya, bener. Ini termasuk lagu kalian yang paling baru atau gimana? Wah, itu malah udah lama kali ya. Udah lama? Udah lama itu malah itu. Berapa saya, tahun berapa? Itu aja saya sampai lupa. Karena lamanya itu. Tahun berapa ini kira-kira? Cuman baru-baru sekarang baru diinin apa namanya publikasikan. Baru di publish lagi sekarang. Sekitar 2008 kayaknya. Sekitar 2008. Iya. Oke. Tapi kalau lagu-lagu kalian yang baru sekarang udah bisa didengerin di mana buat teman-teman mungkin yang mau denger? Nah, di sini nih kayak dikit lagi. Buat teman-teman di sini nanti mau dibawain lagi ya berarti ya akustikan ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin aja dulu lagunya React yang kukira nyata ini judulnya Sahabat Kreatif. Untuk lagu-lagu yang lain nanti bakal dibawain akustikan sama React Band Sahabat Kreatif. Jadi kita dengerin dulu ini dia yang kukira nyata. Dalam heningnya malam, ku hayalkan dia datang, temani sepiku. Temani sunyiku dalam dinginnya malam, ku harapkan dia datang, selimuti diriku, memeluk jiwaku. Yang kukira nyata, tapi tak nyata. Dia hanyalah wanita.
kiranya dan tapi ternyata dia hanyalah wanita hayalku yang ku kiranya RRI Pro 2 FM Jakarta, suara kreativitas. Itu dia Reak dengan Yang Kukira Nyata Ternyata Tidak Nyata. Aduh, ini curhatan siapa coba? Tolong jawab jujur ya. Rocky itu. Rocky. Jadi gimana? Ini sebenarnya lo mengiranya dia nyata, tapi dia sebenarnya ada di dalam khayalan. Wah, dirimu sajo. Maksudnya antara tiada dan tiada. Antara ada dan tiada. Ini dong. Nggak buat bahan imajinasi. Curiga gue. Oke. Berapa lama waktu itu nyiptain lagu ini, Mas Rocky? Nggak lama sih, paling sekitar. Ya, asal lagi bengong aja itu main gitar udah. Lagi bengong main gitar ketemu kunci lirik langsung ya. Gitu ya. Oke, kalau ini kan emang konsepnya cuma gitaran doang. Di lagu ini ada versi full band-nya juga enggak atau rencana, memang dibikin gini aja? Rencananya baru rencana mau dibikin full. Oh, rencana mau dibikin full band. Oke. Berarti sekarang udah lagi dalam proses untuk bikin lagu ini versi full band atau udah selesai? Belum apa-apa sebenarnya. Kan baru rencana. Oh iya benar ya. Baru rencana. Enggak, gue pikir udah sempet take berapa kali gitu. Belum. Atau udah sempet mikirin aransemennya mau dibikin kayak gimana. Lagi belum juga. Lagi susah, sibuk pada sibuk. Oh gitu. Sibuk anggur. Lagi pada sibuk ternyata ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu sama kreatif 0811-800-105. Ada tidak menyebutkan nama di sini 08128345 sekian. Selamat pagi untuk Reak Band, tulisannya REACK ya. Terus dia bilang kenapa namanya Reak Band. Oke. Okay. Itu karena kami dari Ciledug. Itu ada singkatan, nama singkatan sebenarnya. Apa tuh? Realita anak Ciledug kreatif. Wih. Insya Allah sih. Lah kalian ngerasanya kreatif nggak? Kreatif lah. Kreatif dong ya. Iya. Udah ada di sini berarti yang kreatif. Oh iya benar. Sahabat kreatif. Jawabannya peres tapi bener ya. Oke. Okay. Oh tadi realita anak Ciledug kreatif. Oke. Okay. Tapi emang semuanya tinggalnya di daerah Ciledug sama gitu. Iya benar. Oke. Kalau latihan ngumpul gitu rutin atau kayak ya sekenanya aja gitu atau kalau lagi biasanya mau manggung aja. Biasanya tiap malam Sabtu malam Minggu sih ngumpul. Oh, malam Sabtu malam Minggu malah ngumpul ya? Enggak iya. Pada janjian sama pasangan masing-masing. Ya itu semua jomblo. Aibnya kebongkar deh. Oke. Okay. Terus ada lagi dari Nila. Halo, selamat pagi untuk Reak Band. Geleran cewek di sana. Oh ya, tadi enggak ada namanya soalnya. Oke. Okay. Katanya untuk kedepannya kalian gimana? Rencana mau bikin album atau mini album dulu atau ada mau bikin video di YouTube? Video di YouTube udah ada yang yang terbaru. Apa tuh? Yang kau tinggalkan perih. Kau tinggalkan perih, oke. Okay. Iya, bisa di YouTube, di React TV. Terus kalau album atau mini album tadi, ini kira-kira? Ini lagi proses mau bikin album. Kapan target rilis? Jumat besok. Jumat berkah soalnya ya. Oke. Tahun ini atau gimana kemungkinan besar? Iya, niatnya sih pengennya tiap tahun. Pengennya tiap tahun. Ya, kemarin kan udah nih mau bikin album lagi. Oke. Okay. Oh, jadi tahun kemarin udah? Iya, udah. Tahun 2017. Iya. Itu album atau mini album? Baru mini album sih. Baru album foto. Enggak serius. Itu album beneran? Iya, mini album. Mini album. Ada berapa lagu di situ? 7 lagu. Judul albumnya adalah
bebas. Wis bebas. Enggak suka diatur-atur berarti nih anak-anaknya nih. Oke, okay. Kalau gitu sahabat kreatif, ini nanti kita bacain lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp, tapi sekarang kita dengerin dulu, mereka bakal bawain satu lagu secara live pagi ini. Ini lagu yang katanya di YouTube udah ada videonya juga ya. Video lirik atau video klip? Video sendiri sih. Ada liriknya, ada klipnya. Ada liriknya. Dobel. Enggak apa-apa, bagus. Ini semacam penghematan ya. Two in one. Ya, itu salah satu kreatif kami. Iya benar. Oke, okay, kita dengerin ini judulnya adalah Kau Tinggalkan Perih ya. Siapa ini yang merasakan keperihan? Vokalisnya vokalisnya lah. Nanti kita bakal korek soal lagu ini sahabat kreatif. Udah siap gitarnya? Okay. Oke, mungkin yang ini agak lebih diturunin dikit kali mic-nya. Nah, biar kedengeran banget. Sip. Alright, kalau gitu langsung ini dia. Rea, Kau Tinggalkan Peri. Dan saat ku bersamamu, senang jika ku mengingatmu. Bahagia aku merindukanmu, tapi itu dahulu. Kau pergi tinggalkan perih yang sangat menyiksa diriku, menyesal yang aku rasakan. Mengapa ku bertemu dengan dirimu? Kau pergi tinggalkan perih yang sangat menyiksa diriku, menyesal yang aku rasakan. Mengapa ku bertemu dengan dirimu? Kau pergi tinggalkan peri, tinggalkan peri, menyesal yang aku rasakan. Mengapa ku bertemu dengan dirimu? Kau pergi tinggalkan peri yang sangat menyiksa diriku, menyesal yang aku rasakan. Mengapa ku bertemu dengan dirimu? Indah saat ku bersamamu, tapi itu dahulu, tapi itu dahulu.
Tapi itu dahulu katanya. Jadi udah perih sekarang rasanya sahabat kreatif ya. Gila, siapa yang paling perih waktu itu ditinggalkan? Coba jujur. Waduh, siapa ya? Hah? Siapa yang ngaku malu sih? Dia lagi orangnya. Ini yang paling barunya dari React Band berarti ya. Kau tinggalkan perih. Oke, tadi udah ada di YouTube channelnya React TV, REACKTV ya. Silakan dicek sendiri sahabat kreatif. Dan yang pasti nih, buat kamu juga yang masih mau tanya-tanya sama React Band, nanti bisa kita tanyain sama mereka mumpung ada di sini. Langsung aja SMS atau WhatsApp 0811-800-105 atau mention ke Twitter kita di @pro2ajak. Jangan kemana-mana, Morning Live Chat masih akan terus nemenin kamu sampai jam 10. Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM. Prodo FM, suara kreativitas. Numpang? Numpang. Seru gak? Pastilah, nih buktinya. Halo, kita dari Universitas Paramadina. Kampus kita udah ikutan numpang-nampang Pro 2 FM loh. Kampus kamu udah ikutan belum? Halo, kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kampus kita udah ikutan numpang-nampang Pro 2 FM loh. Kampus kamu udah ikutan belum? Numpang-nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin sampai Jumat mulai dari jam 4 sore, hanya di 105 RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Numpang-nampang. Single hits on Asia. 潮流亚洲, 아시아에서 단일주의, 아재아나신문의 히토. Show Asia. Suka dengan lagu-lagu Korea, Jepang, dan Mandarin? Dengarkan yang satu ini. 听听这个. この道、罪に身を傾ける。どれほど言葉を交わし方を寄せて優しさ分け合っても이 하나에 들어 가란저 하늘을 원망하지 난 가끔 내려놓고 싶어져 I wanna say goodbye 나 Asia. Setiap hari Selasa mulai dari jam 8 malam hanya di 105 RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. 105 RRI Pro 2 FM Jakarta, suara kreativitas. Masih di Morning Live Chat sahabat kreatif barengan sama Desi Aldiana dan juga Rea. Wehey, bener belum pada sarapan ini mah. Suaranya agak-agak lemes pagi ini kayaknya. Berangkat jam berapa tadi dari rumah? Jam 7 udah pagi itu sih sebenarnya ya. Oke, okay. Ini buat kamu sahabat kreatif yang baru aja gabung, React ini dari Ciledug, Tangerang ya asalnya. Tadi udah sempat kita dengerin lagunya yang Kukira Nyata, terus udah sempat bawain Kau Tinggalkan Perih juga. Kalau didengerin dari dua lagu tadi, galau-galau ya lagunya ya mas-mas ini ya. Kenapa lagunya galau-galau melulu? Malam musim. emang nggak ada lagu yang lebih ceria gitu, atau mungkin ke kegalauannya dikurangi sedikit di lagu-lagu lain, ada nggak? Enggak, di album itu ada lagu bebas tuh tentang narkoba. Iya ada. Maksudnya tentang bahaya narkoba berarti ya. Oke. Tapi memang pagi ini yang dibawain yang galau-galaunya dulu ya. Maksudnya personilnya tuh baperan semua. Personilnya baperan semua. Oke, okay. Selamat pagi untuk yang udah WhatsApp 0811-800-105. Ada Widya. Halo, selamat pagi katanya. Pagi. Lagi-lagi kalau cewek di ininya kenceng ya, disapanya ya. Kayaknya cewek semua kali ya. Oke, okay. Dia bilang katanya coba sebutin ada kejadian lucu apa pada saat kalian manggung selama ini, dan siapa yang paling sering berantem di antara kalian berempat? Yang paling sering berantem dulu, di antara kalian berempat? Kalau atau masalah cerita lucu dulu ada ya. Waktu kami manggung, pengen manggung itu, kami dulu waktu itu belum punya alat sendiri, maksudnya kan suruh bawa alat sendiri. Itu pas kita kesono, tahu-tahu pas pihak panitia suruh bawa alat sendiri, akhirnya kami nggak jadi main.
manggung seru banget sendiri. Ternyata kalian belum punya, akhirnya nggak jadi manggung. Tapi jauh nggak daerahnya? Apa udah terlanjur? Maksudnya di luar kota gitu? Masih daerah-daerah situ. Oh masih daerah-daerah situ juga, masih belum ngenes-ngenes banget lah ya. Justru malu-maluan di kamu sendiri. Oke. Terus katanya di antara kalian berempat siapa yang paling sering berantem? Berantem kayaknya enggak ya kalau berantem ya. Enggak. Maksudnya terciptanya dari tongkrongan sih bareng-bareng semuanya. Maksudnya kayak lebih ke arah ngejago-jagoan malasnya bang. Nah, oke, kalau gitu pertanyaan diganti ya, pertanyaan WhatsAppnya diganti. Siapa yang paling sering bolos latihan, atau paling males kalau disuruh ngumpul, atau paling telat, paling suka telat siapa? Paling males dulu deh. Kalau paling males latihan tuh sebenarnya semuanya kami males. Kalian emang latihannya jarang. Lo justru kalau jarang tuh sekalinya latihan harusnya rajin dong. Ya iya, itu kalau lagi mau ada. Oh kalau lagi mau ada, mau manggung event, gitu ya. Iya gitu doang. Terus kalau yang paling suka telat semuanya juga. Enggak kok, paling telat si Age. Oh, Age. Jadi kan ngumpul di tempat Rocky. Jadi Age nunggu saya datang dulu baru dia. Oh, ini kayak bocah SD main tunggu-tungguan ya. Ayo pulang, yuk pulang bareng, enggak tungguin dia dulu entar semuanya ngumpul baru jalan gitu ya. Main tunggu-tungguan. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya tadi Widya. Terus ada lagi 0815896 sekian. Halo, titip salam katanya buat personilnya Reak aja. Salam. Anak Ciledug juga nih katanya. Wih, siapa nih? Yang saya kenal nih. Dia nggak nyebutin nama ya. Oke. Dalam waktu dekat, tapi kira-kira rencana kalian kan tadi katanya mau menyelesaikan album di tahun ini. Kalau manggung terdekat masih di sekitaran Jabodetabek aja atau ada rencana mau keluar kota juga? Belum ada, mau diseriusin dulu. Diseriusin dulu albumnya ya. Yeah. Kira-kira apa yang membedakan nanti album terbaru kalian ini dengan album yang kemarin si Bebas itu? Lebih rock aja sih kayaknya. Lebih full band. Lebih full band. Yeah. Kemarin berarti banyak yang akustikannya atau gimana? Iya, yeah, campur. Oke. Kalau lagu galau-galau juga? Campur juga. Campur tapi 80-20, 80%-nya galau semua. Gitu nggak rock? Iya, emang anaknya baperan. Tapi nggak takut dicap sebagai band yang spesialis galau gitu kalau lagi main? Wah, kami emang nungguin dicap begitu, biar maksudnya nggak ada yang cap gitu ya sayangnya. Oh gitu, gue cap deh sekarang. Cap tiga jari apa cap jempol nih, boleh banget ya. Oke, lanjut lagi, ada dari 0838900 sekian nggak nyebutin nama. Katanya titip salam aja buat Kak Rocky, dari tadi jawabannya lucu. Oke. Siapa tuh? Sayangnya enggak ada namanya kalau kayak gitu. Pasti ya. Cowok. Ica. Ica kali. Oke. Ada Restu dari Jakarta Barat mau tanya dong, katanya Kakak, pengalaman manggung terjauh di Indonesia yang enggak bisa dilupain itu di mana? Wah, ini gua yang jawab apa lu, Jo? Terserah. Gua aja. Gua. Ya udah. Apa gua yang jawab? Age boleh, Age. Age boleh. Boleh, Ge. Jawab, Ge. Enggak ada. Paling jauh dari rumah berarti. Wah, kalau paling jauh dari rumah sebenarnya kami ya mungkin susah ya, di Google juga mungkin dicari enggak ketemu ya. Pondok Labu. Pondok Labu paling jauh ya, ampun. Niatnya sih nanti mau keluar, mau keluar Batang. Oke, tapi pingin nggak misalnya kota mana atau daerah mana di Indonesia yang kayaknya jadi wishlistnya kalian banget, pengen nih gue main di sini, main di pulau ini, main di tempat ini gitu. Bandung kayaknya. Bandung ya. Iya. Pengen main di Bandung. Kenapa Bandung? Iya, banyak musisi aja di sana. Oh, banyak musisi dari sana. Kalian ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Maksudnya emang asli Tangerang atau orang Sumatera? Ini masih Ciledug semua. Kamu tuh orang Betawi asli semua. Weh, Betawi asli. Cangcingnya babe dong berarti. Oke, terima kasih Restu buat pertanyaannya. Terus ada yang nanyain album juga dari 0898864910 sekian. Ngomongin soal album, katanya kapan ada rencana bikin album? Tadi udah dijawab rencananya tahun ini ya, iya, insya Allah tahun ini katanya. Kalau yang kemarin judul albumnya adalah Bebas, yang tahun ini mungkin judulnya adalah Lepas. Kayak lagu orang ya. Itu lagunya Iwake mas. Beda, Bebas Lepas ya. Oke, kalau gitu sekarang kita minta mereka lagi untuk bawain lagu secara live pagi ini, sahabat kreatif. Ini yang kukira nyata judulnya. Kalau tadi Kau Tinggalkan Perih ada di YouTube, kalau ini bakalan dibikin juga versi videonya di YouTube nggak?
niatnya sih pengen video niat lirik ya? Aja ya. Video lirik. Oke. Langsung sahabat kreatif, ini dia reak yang kukira nyata. Kira nyata, tapi ternyata dia tidak nyata. Berarti jangan-jangan dia. Nah, ini kalau terusin horor nih. Tak kasat mata gitu ya. Tapi pernah gak sih, maksudnya sedikit aja sih, pernah gak salah satu dari kalian mengalami hal-hal yang agak-agak menyeramkan? Wah, gitu? Ada mbak. Hah? Siapa yang pernah ngeliat? Ceritanya begini. Serius, gue pengen tahu aja. Iya, waktu malam-malam itu kayak. Uh-huh. Yang ditagih utang, serem. Kolektor dong. Oke, tapi mudah-mudahan nggak sampai ngalamin hal-hal yang kayak gitu ya, sahabat ya, kreatif ya. Oke, berarti ini kalian sekarang lagi fokus untuk mau menyelesaikan album di tahun ini. Tapi kalau dalam waktu dekat ada jadwal manggung yang bisa di-share ke teman-teman, nggak mungkin di daerah mana, Jabodetabek atau di mana gitu?
mungkin di pesta pernikahan vokalis kami. Wih, siapa vokalisnya yang mau nikah? Vokalisnya mana? Yang ngomong menikah tuh. Oh, ya. Salah. Ya. Oh, lagi on air hitungannya single berarti ya. Bahaya. Eh, kapan serius kapan nikahnya, biar didoain semuanya rame-rame. Insyaallah tanggal 7 April. 7 April. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Berarti ini ya salah satu apa namanya, penghematan anggaran biaya pernikahan adalah hiburannya teman-teman band sendiri dan vokalisnya yang nyanyi ini sendiri, pengantennya sendiri. Ya. Ya, okay. Maksudnya kami, mumpung kami di sini, ya kali ada yang mau nyawain alat gratis. Sekalian promo. Oke, okay. Berarti sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan album. Terus rencana juga katanya mungkin mau posting video lagi di YouTube ya. Terus kalau target jangka panjangnya kira-kira dari React mau ngapain? Jangka panjangnya, bukan untuk tahun ini, untuk seterusnya. Harapan kalian kira-kira gimana? Pengen punya satu gedung itu, punya kita semua situ, bisa buat rekaman, ada studio, pokoknya restoran, dibisnisin, pokoknya dibisnisin gitu ya, di daerah ini juga, Tangerang juga ya. Niatnya sih Puncak, Bogor. Usaha dong rame-rame. Ya dari tadi Jabong diem aja nih. Ini mungkin ditanya. Atau emang paling diem? Siapa yang paling diem di antara kalian? Saya. Boong, gak mungkin lagi. Dari tadi paling begitu. Oke, okay, berarti teman-teman sekali lagi updatean jadwal dari React bisa dilihat di sosial medianya, Instagram di @reack React underscore, pakai underscore nggak? Iya, pakai. Pakai underscore ya, underscore band. Iya benar. Terus YouTube channelnya juga ada di React TV, REACK TV, sahabat kreatif. Itu ada video-videonya React juga, sama beberapa performance-nya React juga. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang butuh informasi, cek aja langsung di sosial medianya, berarti di Instagram. Ada nomor teleponnya kan di situ kan? Iya ada. Oh, oke deh kalau gitu, sip. Terima kasih banyak React, udah mau datang jauh-jauh dari Tangerang nih. Mudah-mudahan sukses terus buat. Amin ya robbal alamin. Amin. Buat pernikahan vokalis juga lancar. Amin. Buat yang belum nikah cepet-cepet nikah. Amin. Paling kenceng didoain kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Kita ketemu lagi besok masih di Morning Live Chat jam 9.15. Abis ini ada Dila Hermawan yang bakal nemenin kamu di Daylight Request sampai jam 3 sore. Oke, sampai ketemu lagi dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline dan bye-bye. Bye-bye.